Selamat datang di Telnya 2023, teman-teman. Sekitar 10 tahun yang lalu saya sempat ke US ketemu dengan salah satu the biggest game PC platform dan mereka nanya, ah there is a game developer in Indonesia, I think you are off the map, gitu. Off the map. Dan sekarang kita bisa berdiri di sini membacakan nominasi untuk Best Indonesian Game Developers. Kita lihat ya nominasinya siapa ya. Langsung lihat saja pemenang dari Best Horror Game versi Lazy Game Awards 2023. Thank you banget atas dukungannya dan vote teman-teman. Terima kasih juga buat GTG dan TLGA sudah mengadakan acara yang keren banget. Thank you banget buat semuanya yang udah voting, yang udah talent juga yang punya acara. Semoga tahun depan juga makin banyak yang influencer-influencer yang lebih bisa menginspirasi daripada saya buat tahun depan, amin. Harus bikin game action. Thank you buat semua. Luar biasa ya kategori-kategori tahun ini ya. Tentunya bakal banyak banget game Indonesia yang bakal hadir juga di tengah-tengah kita, khususnya masyarakat Indonesia ya. Thank you The Lazy Game Awards. Maju terus game Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Sampai jumpa intinya di tahun 2024, TLGA 2024, G7 2024. Semoga semakin besar, kalian semakin ramai, dan developer Indonesia semakin banyak. Thank you semuanya guys. Main G7 kalian juga. Sampai jumpa semuanya, enjoy store dengan ini official G2G Day 2 2023 dibuka. Tepuk tangan guys.
ini pertama kali gue ikut acaranya TLGA, Gamers to Gamers, penuh, parkiran aja tadi penuh gitu ya. Dan pas masuk gue lihat banyak banget orang. Kalau bisa dibilang sih ini kayaknya event gaming Indo paling gokil sih. Enggak cuma tahun ini tapi tahun-tahun kebelakang ini paling gokil. Jadi kita itu di sini ada quest-quest gitu, dapat koin dan koin-koinnya itu bisa ditukar sama hadiah-hadiah yang menarik seperti headset mungkin atau keyboard atau yang lain-lain. Iya, rugi banget sih kalau misalkan nggak datang, dan worth it pokoknya datang sini. Tahun depan semoga lebih oke lagi. Ya. Harus ikut tahun depannya, wajib. Karena acara ini acara yang bagus banget, terutama untuk para gamers di Indonesia. Ekspektasi penontonnya dari kita lihat crowdnya juga rame ya, penuh semua sudut dan juga ngantri semua booth. Jadi luar biasa sih, ini improvement yang sangat luar biasa dari tahun lalu. Wow. Dan gue senang banget sih teman-teman developer bisa datang. Semoga tahun depan bisa nampung lebih banyak developer, bisa nampung lebih banyak sponsor, supaya kita bisa ngisi marketplace lebih banyak, terus kita bisa bagiin hadiah lebih banyak, dan pastinya tentunya lebih banyak lagi gamer yang datang ke event ini. Thank you banget. Sampai jumpa di G2G Chapter 3!